Satu, dua. Oke guys, tetap di channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Ini harinya tentang Jaehyun nih guys. Nggak tau gue lagi suka-sukanya sama Jaehyun nih guys. Ini juga teman-teman dari NCTzen nyaranin denger yang Lost. Ini katanya lagu nggak dikeluarin secara umum nih. Tulisannya juga unreleased song guys ya. Gue nggak tau nih kenapa, gue juga nggak ngerti. Dia sempat bawain live katanya teman-teman dari NCTzen. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepetlah. Oke guys, kita langsung react aja guys ya. Ini yang versi yang color coded, teman-teman ngasih informasi guys. Kita langsung react aja guys. 1 2. Ceplok. Serius nih hidden gem dia guys. Suara itu benar-benar R&B-nya enak banget. Dan dia emang kena guys, gue tadi sebelumnya gue ngeriak yang Whole New World guys ya. Dia lagu-lagu yang pakai EP-EP yang itu serius nih guys. Ini kalau gue ada kesempatan bisa kerja sama sama dia, aduh enak banget guys, asli. Suara-suara ngiris guys. Tuh, enak banget. Ini istilah gue sendiri nih. Ini suara-suara buat chord-chord mayor 7 guys. Ya model-model suara-suara yang gimana gitu. Damn. Udah R&B, R&B-nya 6/8 gila guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh kan. Anjrit. Stay. Falset juga kokoh guys. Damn, Jaehyun. Serius guys, gue cukup lama sih guys. Gue suka sama dia guys. Sampai ada part kemarin tuh apa Magic Carpet Ride guys. Secara live gue ngeliat anjrit suaranya gila. Ini baru guys. Oh. Nice. Soalnya suara SM tuh kan banyak penuh dengan vokalis-vokalis bagus guys ya, yang semuanya berkarakter, tapi Jaehyun tiba-tiba keluar entah dari berantah dari mana guys. Gue pas gue denger, anjir ini karakternya lumayan gue favoritin guys. Tuh. Gila guys. Gila, lagu-lagu deep dapat sih sama dia guys. Dapat banget. Hah? Oh. Dan produsernya juga pinter guys, ngasih lagu yang kayak begini guys. Kena banget. Wow. Oh manis. Oh. Ini kayaknya bukan rekaman asli guys ya. Maksudnya ini kayaknya dia lagi live ya guys. Ada ceweknya guys. Wah gila sih. Gila kalau ngomongin NCT guys ya, vokalis-vokalis mainnya itu lengkap banget guys. Doyoung dengan karakternya, Teal dengan karakternya, Haechan dengan karakternya. Gila, maksudnya NCT sih itu lumayan maruk sih guys. Lumayan maruk guys. Ngeri sih. Gila, gua aja melayang dengerin cowok guys ya. Gimana ciwi guys. Abis nih. Musik-musiknya lebih deep, yang lo-fi, lo-fi R&B gimana gitu guys ya. Ya abis guys, jualan t-shirt guys. Oke guys, emang udah fix nih guys, Jaehyun emang jadi favorit gue sih guys. Dari segi kualitas vokalnya itu kalau buat R&B udah paling pecah sih guys di NCT guys ya. Dengan karakter yang lumayan katlu sih guys. Doyoung emang bagus buat R&B, si Teal juga bagus suara R&B, tapi Jaehyun tuh kayak ada nonjol sedikit
arah-arah suara itu yang benar-benar kayaknya warm, itu yang menurut gue dia yang bikin menonjol di situ guys. Gokil sih guys, Jaehyun guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sana. Bye-bye. Vlog.